pajak kan bayar pasti. Malah jalan sampai gini nyaruksak. Sungguh miris potret wajah Jalan Raya Garut Bandung, tepatnya di Jalan Raya Kadungora Garut. Banyak sorotan di kalangan masyarakat. Pasalnya, kondisi Jalan Raya Kadungora rusak parah. Wajah jalan yang rusak itu membuat warga dan pengguna jalan mengeluh. Mereka menyesalkan atas sikap pemerintah daerah seolah apatis terhadap kondisi jalan rusak. Jalan rusak menjadi sumber kekesalan masyarakat pada pemerintah. Kekesalan masyarakat itu pun mungkin bertepuk sebelah tangan. Hingga kini belum ada perbaikan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Garut. Lalu sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Dan kepada siapa masyarakat meminta pengaspalan secepatnya? Kecelakaan sering terjadi di ruas jalan di Jalan Raya Kadungora Garut, Jawa Barat. Tak lain biang penyebabnya karena jalan yang rusak. Salah satu sisi yang parah di ruas jalan Kadungora di wilayah Kecamatan Kadungora. Sepanjang ruas jalan itu dapat ditemui kondisi jalan yang berlubang atau tidak rata. Kondisi ini membuat pengguna jalan, terutama pengendara motor, mudah terjatuh. Nah, ini untuk pemerintahan Kabupaten Garut dan Bupati Garut, Marudi dan Pak Helmi, tolonglah perbaiki jalan yang dari arah Garut Bandung Kadungora. Ini sangat rusak parah sekali, karena banyak korban dari kemarin. Udah 2 orang korban dari ojek sama pengguna jalan dan mahasiswa SMA. Itu udah terjadi lagi ke waktu kemarin ada korban. Tolonglah perbenahi jalan yang dari Garut. Seperti udah banyak lubang-lubang, silakan di sini supaya enaklah dipakainya. Jalan yang rusak dan berlubang membuat para pengendara roda 2 maupun 4 harus ekstra hati-hati saat melewatinya. Selain berlubang, aspalnya terkelupas saat hujan turun deras air mengenang di bagian jalan. Jika malam hari, bisa menimbulkan kecelakaan fatal, terutama kendaraan roda 2. Itulah, kena lubang, banyak yang jatuh. Merasa nggak nyaman, Pak? Ya, soalnya saya juga pengguna jalan setiap hari di Bandung pakai kendaraan bermotor. Apa yang dialami pengguna jalan, kegundahannya akan sikap pemerintah yang lamban dan bahkan membiarkan jalan berlubang sampai banyak kecelakaan akibat jalan rusak. Semoga saja para pemangku kepentingan tidak diam melihat rakyatnya jadi korban karena jalan berlubang. Dari Kecamatan Kadungora, Garut, Jawa Barat, Us Usman, Garut 60 Detik, melaporkan.